Rabab adalah alat musik gesek tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari tempurung kelapa. Dilihat secara sekilas, bentuk dari alat musik rabab ini menyerupai bentuk biola. Berbeda dari cara memegang biola, yang diletakkan di leher dekat bahu. Rabab dimainkan dengan cara ditegakkan miring di depan pemain. Tangan kiri memegang tangkai atau leher rabab di bawah dengan empu jari. Dalam penggunaannya, irama yang dihasilkan dari gesekan rabab ini menghasilkan alunan musik yang khas serta dipadukan dengan suara pemain rabab. Biasanya, dalam pertunjukan rabab, pemain rabab memainkan rababnya dengan membawakan kisah dari berbagai cerita nagari atau dikenal dengan istilah kaba. Rabab diperkirakan berasal dari budaya Persia Arab. Seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, alat musik gesek tersebut juga menjadi salah satu sarana para pedagang Arab ketika itu untuk menyebarluaskan ajaran Islam.